Pemirsa, warga lereng Gunung Merapi, Busuk Boyolali, Jawa Tengah dihebohkan dengan munculnya bunga bangkai di kebun milik warga. Anehnya bunga bangkai tersebut muncul sebanyak 5 bunga bangkai secara bersamaan. Warga dihebohkan dengan munculnya bunga bangkai atau Amor Populus Titanum di kebun milik Muhammad Toha, warga Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang penasaran terus berdatangan untuk melihat dari dekat bunga langka tersebut. Bahkan sebanyak 5 bunga bangkai muncul secara bersamaan dan tersebar di kebun. 4 bunga sudah mulai layu, sedangkan 1 bunga masih dalam kondisi menguncup. Meski memiliki aroma menyengat, bunga langka ini tetap menjadi daya tarik warga. Warga meyakini munculnya bunga bangkai sebagai tanda akan datangnya musim penghujan. Mirip bunga bangkai ya, tapi kan mungkin ukurannya lebih kecil. Terus baunya seperti apa? Sama, baunya juga menyengat juga. Mulai kapan mas tumbuhnya? Ya baru-baru ini, sebagai tanda musim penghujan. Bunga bangkai pertama kali muncul sejak 3 hari lalu dengan tinggi sekitar 50 cm dan diameter 20 cm. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.